Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Siasatan terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung kenyataannya yang mendakwa Perikatan Nasional PN sedang berusaha menjatuhkan kerajaan akan dijalankan unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman. Ketua Polis Sentul B. Englai berkata pihaknya menerima laporan terhadap ahli parlimen Marang itu yang dibuat pemuda Amanah dan pemuda PKR Selangor di IPD Dangwangi semalam. Kes berkenaan akan disiasat oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman, katanya ringkas dalam sidang media di IPD Sentul ketika diminta mengulas perkembangan isu itu. Laporan polis itu dibuat Exco Pemuda Amanah Fadli Umar Aminul Huda dan Ketua PKR Selangor Izwan Kasim berhubung kenyataan Hadi yang mengaku terdapat usaha dijalankan PN dan Parti Blok Pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Hadi pada Isnin ketika ditemu bual media di Parlimen berkata, tiada sesiapa pun boleh menghalang usaha PN itu berdasarkan sistem demokrasi diamalkan Malaysia dan ia boleh dilakukan sama ada melalui undi tidak percaya atau akuan berkanun SD.